Hai korang. Korang hari ni bersama aku lagi, Yusef freaking Daniel. Okay, hari ni aku nak buat unboxing lagi. Okay, aku ada beli air fryer melalui Lazada. Okay, so aku nak buat unboxing untuk tengok apa yang ada dalam kotak ni. Alright, kita tak nak buang masa, kita unboxing sekarang. Okay, potong sini dulu. Pisau ni selalunya aku guna untuk mempertahankan diri. Jarang-jarang aku pakai potong barang ni. Okay, macam biasa aku memang fail nak potong straight ni. Okay, dia ada polystyrene. Tak ada letak ni tu. Okay, so inilah dia air fryer yang aku order melalui Lazada. So yang dalam ni dia ada, of course dia ada instruction manual dia. Oh, alright. So kita letak kotak dekat bawah dulu. Okay, ni dia. Korang boleh tengok. Okay, bawah ada trikat. Kena buka. Okay. Alright. Okay, di depan dia. Tapi so, aku nak tengok, kita tengok kat dalam dia besar mana. Okay, yang ni 4.5 liter. Cukup lah kan? Untuk hujam. Okay, ni bahagian belakang dia. Sebelum try lagi elok atau tak, dan kita akan try lah brand Little Elephant ni. So yang ni kita boleh gunakan dekat dalam ni. Haa, macam ni. Okay. Alright, so air fryer ni dia boleh buat steak, dia boleh buat potato chips, potato cake, dia boleh buat burger, sandwich. Dan aku beli ni bawah 100 kan. Ha, korang rasa macam mana? Berbaloi ke tak beli benda ni bawah 100? Korang boleh komen kat bawah ni. Okay? Okay, tu je video untuk unboxing air fryer jenama Little Elephant ni. So aku nak minta korang minta tolong sangat-sangat tekan butang subscribe tu. Dia akan sangat-sangat membantu kita orang. Dan tekan butang loceng tu supaya korang dapat notification untuk apa-apa video baru yang kita post. Okay, so kalau korang rasa korang suka dengan info yang aku share hari ni, korang boleh tekan button like. Kita jumpa lagi lain kali bersama aku, Yusef freaking Daniel. Bye-bye.